Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mang Irin. Kali ini saya sedang hunting di JPO Stasiun Bandung. Cuaca tadi hujan lebat, sekarang gerimis-gerimis manja. Dan kali ini saya mau ngejar momen di mana ada dua momen yang bagus. Satu kereta api balas, yang kedua itu ada triple KUJR. Dan saya pantau terus karena ada yang hunting di area Cimekar, di Cikudek. Ya, saya tunggunya di sini aja lah. Tapi mun kabur poeknya wassalam. Yang pertama ini ada KLB Balas yang selesai nabur di Petak Aur Bugur Cicalengka. Sengaja saya di JPO biar kelihatan balasnya gitu seperti apa dari papan atas. Ada yang aneh di sini nih. Malabar belum berangkat nih dari stasiun Bandung nih. Malabar telat nih. Saya nggak tahu kenapa. Dia harusnya jam 5 sore dia berangkat. Oke, ini dia Malabar diberangkatkan dari stasiun Bandung. Ini saya berharap ya Malabar nyampe ujung terus muncul nih triple KUJR-nya nih, karena info dari yang hunting di KAC dia udah lepas karena condong, tapi saya nggak tahu kecepatan berapa. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba, ini nih lampu khasnya nih. Biasanya kalau lokomotif itu kan lampunya terang semua tiga titik gitu, dua di bawah satu di atas, tapi kalau ini TG nih yang paling depan nih, TG Beko nih, lampu besarnya itu di bawah dua.
Astagfirullahaladzim, KRDJPN berangkat di Bandung. Aduh. Wah, mau bener ya, Maya. Coba kirimis dia. Oke, sekian dulu hunting kali ini bersama Tasya TV. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya. Bunyikan loncengnya. Like and share apabila informasi dalam video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Oke, saya mengirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.